Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat robot kaleidoskop dari dinamo atau biasa disebut cara membuat robot kaleidoskop dari kardus. Ini tentunya kardus dinamo ya teman-teman, digabung jadi satu. Kakinya terbuat dari penjepit kertas guys, bahannya memakai korek guys. Lihat seperti laba-laba. Kita membuat dari kardus dan dinamo baterai. Kita bikin dinamo baterai biar itunya kuat. Kalau jalan bisa memutar memakai gerakan saja. Memotong kalau di yang seperti ini kelihatan seperti kaleidoskop. Wah, kayak ini teman. Nah, kita bagian ini harus dipotong bagian satunya. Kita akan membuat ini ya. Kita menjalannya memakai elektronik bekas. Ada berapa bahan yang kita memakai, yaitu dinamo baterai, sedotan yang sudah dipotong, memakai gunting kayu, kawat juga bisa, dan ada juga yang di bawah yaitu salkar dan dinamo 9 volt untuk memutarnya. Lihat, kita melihatnya ya. Saya akan membuat mainan robot kaleidoskop sederhana. Kalau bagian sih bisa membuat kamu ini di rumah. Oh iya guys, setelah itu kita potong bagian satu sisi untuk menjalani on off nya seperti ini teman guys. Kita seperti ini dan bisa memutar sendiri seperti ini guys. Lihat seperti helikopter. Jalannya juga bisa loh, tapi mematinya juga bisa memakai saklar switch on off ya teman. Wah, robot kaleidoskop yang bisa memutar-memutar sendiri. Keren kan? Lihat teman-teman, robot kaleidoskopnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like videoku. Bye. Thanks for watching.